Oke, okay, guys. Nah, di video kali ini, cara kita untuk <coughs> membesarkan atau mengecilkan ukuran font sistem di HP Realme. Jadi, caranya seperti ini. Nah, ini kan ukuran font kita masih standar, ya. Kita bisa membesarkannya ataupun mengecilnya. Oke, okay. teman-teman, buka saja pengaturan, kemudian teman-teman pilih personalisasi. Nah, di bagian sini, teman-teman pergi ke bagian font dan ukuran tampilan. Nah, untuk membesarkan font di sini teman-teman ini ya, ini bisa digeser. Nah, ini kita tarik ke atas. Ini yang namanya ukuran font. Di sini kita bisa besarkan. Misalnya yang ini aja ya. Misalnya yang ini. Yang besar, kemudian jangan lupa tekan terapkan. Nah. Nah, bisa teman-teman lihat sekarang ukuran font kita sudah berubah. Ini ukuran font sangat cocok untuk orang tua kalau matanya agak rabun ya, teman-teman ya. Nah, ini kan agak besar. Jadi kita ya jadi dia lebih jelas dan lebih nampak. Tuh. Jadi kalau ingin kita kembalikan ke awal, tekan lagi personalisasi ukuran ini ya, font dan ukuran. Kemudian di sini kita kecilkan. Nah, seperti ini. Kita bisa kecilkan misalnya ini ini yang bawaan. Kemudian tekan terapkan. Nah, kita tekan kembali. Nah, sekarang sudah seperti ini. Ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil untuk mata anak muda ya. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua.